Kalau kalian gak percaya, coba lihat tuh. Fix itu kayaknya merupakan sepasang inilah, sejoli mungkin. Dan ini buktinya bahwa pasangan tersebut, ya inilah motornya teman-teman. Teman-teman, saya karena barusan udah maghrib dulu ya, barusan udah maghrib dan masya Allah, masa coba di sana nggak mungkin kan suami istri maghrib begini pasang hamok teman-teman. Ini merupakan motornya teman-teman. Tuh, dia lagi pasang hamok. Kayaknya dua sejoli ini teman-teman. Karena kan itu gak kelihatan. Gak kelihatan teman-teman. Karena ini memang benar-benar udah maghrib teman-teman. Seharusnya kan kalau pasangan suami istri gak mungkin lah. Coba lihat di bawah pohon-pohon kayak gini, coba pohon pinus teman-teman. Dan mereka malah pasang hamok teman-teman. Kacau ya. Pokoknya seperti apa keseruannya, terus ikuti petualangan saya teman-teman kali ini. Karena kan ini udah mau malam teman-teman. Dan tadi waktu siangnya saya opening di sini teman-teman. Dan medannya coba lihat tuh. Wow. Karena kan kita tidak melanjutkan eksekusi menciduk dua si joli yang lagi aham-aham teman-teman, ya biarkan sajalah, semau mereka lah, yang penting ya jangan sampai kita alamin lah hal-hal yang kayak gituan lah. Dan kalau memang benar gitu ya, mereka suami istri, gak mungkin juga kan mereka, aduh subhanallah, mau maghrib lagi teman-teman, waktu tadi bukannya pada di mana gitu ya, di rumah lah, masa harus di kebun pinus teman-teman, ya gak mungkin gitu ya. Tapi ya biarkan sajalah, semau mereka teman-teman. Dan saya langsung OTW pulang teman-teman, karena kan ini mau menjelang malam teman-teman, dan saya juga sendirian teman-teman, gak bawa peralatan kemah teman-teman. Aduh, jadi ya karena tadi perjalanan yang sangat jauh teman-teman. Dari pemukiman yang saya tempati ke lokasi tersebut, ya jarak tempuh sekitar 1 jaman lah. Lumayan medan yang sangat jauh gitu ya. Apalagi medan perjalanannya sangat-sangat jelek sekali teman-teman. Baru ini nih
Dan ini sebenarnya merupakan apa ya? Ya bisa dibilang hutan, teman-teman. Nah ini sangat-sangat adem sekali. Mungkin konten kali ini cukup sekian dulu, teman-teman. Ngevlog kali ini, teman-teman. Atau tadinya saya mau acara hiking, teman-teman, ke puncak tersebut, dan karena barusan saya apa ya, waktu mau perjalanan saya dikagetkan ada yang masang hamok, teman-teman, dan ternyata ya terpasang sejoli lah. Jadi udahlah, biarkan saja gitu ya, kita gak atau saya gak mau lah ganggu mereka. Biar gimana pun ya mereka lah sendiri yang udah tanggung jawab mereka, mungkin kita gak boleh juga lah menghardik mereka, karena ya kita juga belum tentu gitu ya sesempurna mereka gitu. Karena mungkin itulah apa ya, keburukan mereka gitu. Jadi buatlah sesuatu hal atau pembelajaran bagi kita gitu. Dan semoga kejadian tersebut menjadi motivasi dan pembelajaran bagi kita semua, teman-teman. Khususnya buat para teman-teman yang masih single atau belum punya istri gitu. Saya memanti-manti dan ya, daripada apa melakukan hal-hal di luar ini ya, mending teman-teman apa inilah, ingin yang resmi aja gitu ya, secara segi agama dan negara gitu ya, sah gitu. Kalian punya pasangan ya, cepetan nikah gitu, jangan sampai kalian melakukan hal-hal di luar itulah aturan-aturan norma agama kita. Dan mudah-mudahan petualangan kali ini menjadi motivasi buat kita semua dan menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Dan ini saya juga di luar dugaan, dan gak menyangka bahwa perjalanan hiking saya bakalan begini gitu jadinya. Dan pokoknya jangan lupa di like dan di subscribe channel saya, teman-teman. Dan nantikan petualangan saya selanjutnya, teman-teman.